Hai sahabat herbal Indonesia, kembali lagi di channel Gubuk Herbal Indonesia, kembali sehat dengan yang alami. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten baru yang pastinya kece dan bermanfaat dari kami. Yuk! Daun tempuyung merupakan jenis tanaman berwarna hijau yang biasa tumbuh liar di parit atau pinggir jalan. Tanaman yang memiliki nama latin Sonchus arvensis ini kerap digunakan pengobatan herbal oleh sebagian masyarakat. Salah satu manfaat daun tempuyung yang terkenal adalah mengobati batu ginjal. Seperti dikutip dari uner.ac.id, Profesor Dr. Sarjito pernah melakukan penelitian khasiat daun bergigi ini, yang mana ia menemukan bahwa air rebusan tempuyung mengandung kalsium yang bisa memecah batu ginjal. Berikut kami sajikan 5 manfaat dari daun tempuyung. Yang pertama, menjaga tekanan darah. Beberapa gejala yang paling sering dirasakan penderita hipertensi seperti sakit kepala, lemas, masalah penglihatan, hingga sesak nafas. Bagi sebagian penderita hipertensi, konsumsi obat harus dilakukan seumur hidup untuk mengatur tekanan darah. Namun, ada beberapa cara alami yang dapat digunakan untuk menurunkan darah tinggi, salah satunya mengonsumsi ekstrak daun tempuyung. Kandungan asam amino, polifenol, lipid, luteol, hingga protein pada daun tempuyung berperan penting untuk mencegah hipertensi. Dengan mengonsumsi ekstrak daun tempuyung secara rutin, berfungsi efektif untuk menurunkan tekanan darah. Yang kedua, mengatasi asam urat. Asam urat bisa terjadi karena kadar asam di dalam tubuh terlalu tinggi. Akibatnya, asam urat menumpuk dan membentuk kristal. Asam urat mengiringi jaringan yang menyebabkan peradangan, nyeri, dan pembengkakan. Kondisi ini biasanya terkenal di jempol kaki, pergelangan kaki, siku, dan pergelangan tangan. Salah satu cara mengatasi asam urat secara alami adalah dengan mengonsumsi ekstrak daun tempuyung. Manfaat daun tempuyung ini bisa didapatkan karena dapat mendorong asam urat melalui urin. Dengan mengonsumsinya secara teratur, dapat mencegah pembentukan enzim yang dapat meningkatkan kadar asam urat. Yang ketiga, mengatasi batu ginjal. Salah satu faktor penyebab penyakit ginjal ialah terjadinya penumpukan zat mineral yang kemudian menjadi batu ginjal. Kejadian ini sering dipicu karena infeksi saluran kemih dan penyakit asam urat. Untuk mengatasi batu ginjal, bisa dengan memanfaatkan daun tempuyung. Kandungan kalium pada daun tempuyung yang tinggi mampu menjadi obat herba yang bisa menguraikan batu ginjal. Nantinya, kalium ini akan bereaksi dengan menguraikan kalsium karbonat dan mencampur dengan zat lain. Oleh karena itu, dengan mengonsumsi ekstrak daun tempuyung secara teratur, dapat secara efektif menghancurkan batu ginjal. Yang keempat, mempercepat penyembuhan luka. Beberapa kandungan pada daun tempuyung dianggap mampu menyembuhkan luka bekar dan memar. Cara mendapatkan manfaat daun tempuyung untuk menyembuhkan luka cukup mudah. Anda hanya perlu menumbuk daun tempuyung hingga halus, lalu oleskan ke area kulit yang terluka. Yang kelima, mengatasi gangguan telinga. Gangguan telinga yang biasa disebut dengan tinnitus ini kerap menimbulkan rasa tidak nyaman bagi para penderitanya. Melansir dari Healthline, tinnitus adalah sensasi telinga berdengung yang bisa berlangsung dalam waktu yang lama atau dalam waktu singkat. Kondisi dapat terjadi di telinga kanan, telinga kiri, atau pada kedua telinga. Tinnitus sendiri bukan suatu penyakit, melainkan hanya gangguan di dalam organ telinga yang disebabkan oleh kondisi tertentu. Untuk mengatasi masalah gangguan telinga, Anda dapat meneteskan beberapa rebusan daun tempuyung. Beberapa kandungan pada daun tempuyung berfungsi efektif untuk mengatasi gangguan telinga. Bagi teman-teman yang sedang berikhtiar untuk sembuh dari penyakit atau menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit tersebut, bisa mendapatkan produk ini di semua marketplace kita di kolom deskripsi. Kami menyediakan dalam 2 jenis, baik kering maupun bubuk murni. Bisa sahabat lihat di sini untuk produk kami, organik, tanpa pengawet, dan jaminan murni tanpa campuran apapun. Untuk produk bubuk, digiling dengan bahan baku terbaik dan menggunakan mesin giling khusus herbal. Gilingan halus dengan ukuran mesh 100 atau mendekati tepung, dan stok selalu dari gilingan baru. Untuk kering, diambil dari bahan baku herbal atau simplicia yang murni, dijemur atau di oven dengan tingkat kadar air yang terukur, jaminan bebas jamur, dan kering sempurna seperti yang baru. Semuanya real picture seperti yang sahabat herbal lihat. Jadi, jangan ragu ketika mencari produk herbal dan rempah berkualitas. Kami terima ecer, grosir, dan partai besar.
Kami juga salah satu supplier yang sudah bekerja sama di beberapa pabrik jamu, herbal olahan, produsen masker, dan lain-lain. Kini, Kubu Herbal Indonesia telah buka cabang di kota-kota besar di Indonesia. Di antaranya ada di Jakarta dan juga ada di Bandung. Produk-produk dari Gubuk Herbal Indonesia dengan mudah kalian dapatkan dengan melalui e-commerce yang ada di Indonesia. Gubuk Herbal telah hadir di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Selalu sebarkan kebaikan dengan yang alami, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Salam Herbal, see you on the next video, bye-bye.